wajib hukum dari permintaan kedua mempelai. Oh, kalau itu saya mohon maaf, saya nggak tahu sih kalau proses itu. Tapi yang saya tahu memang acaranya itu bertepatan di tanggal 21 pengajian, 22 akad, 24-nya resepsi. Hanya itu aja yang saya tahu. Pun perhitungan-perhitungan itu, kalau dalam ilmu primbon itu kita lihat dulu dari namanya, terus Mbak Imongnya lahir hari apa, terus siapa tadi pasangannya? Paula Verhoeven. Itu hari lahirnya hari apa, terus kenapa harus jam 10 pagi, kenapa mungkin ada angka 10 yang memang harus dilewati, harus dijalani, karena itu kan kembalikan lagi kepercayaan. Cuman kalau dari perhitungan yang saya buat oret-oretan seperti ini, karena ini kan masuknya ke kita mesti tahu dulu nih jumlah dari misalkan Mbak Imong sendiri kan lahir hari Senin. Hari Senin tuh masuk ke angka 1. Jumat ini ke angka 5. Berarti kan jumlahnya tuh 6.